Ada dua orang mencurigakan, Teh, di rumahnya dia. Mau lo bodohnya gede-gede lagi, Pak Rete. Saya juga deh. Sebari dong di sini. Tapi buruan kita bantuin si Ucu, Pak Rete. Si Ucup. Rumah di mana ya, Pak? Itu rumahnya tuh. Oh, itu rumahnya? Iya, rumahnya. Gimana? Tunggu di sana, Pak. Dari dalam. Bapak Ucup! Kami tahu Anda ada di dalam. Waduh. Kasihan tuh si Ucup. Mana badannya gede-gede lagi. Bapak Ucup. Gue kudu lapor sama Pak RT nih. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam Pak RT. Teh, kita harus bantuin si Ucup, Teh. Kasihan. Ada dua orang mencurigakan, Teh. Di rumahnya dia. Mau lo badannya gede-gede lagi, Pak RT. Saya juga deh. Sebari dong di sini. Tapi buruan kita bantuin si Ucup, Pak RT. Iya, Pak Jok, gue ngomong gitu lu gimana sih? Ini memang tugas gue sebagai RT. Gue ada rencana nih. Satu, dua, empat. Bapak siapa? Saya ketua RT di sini. Kebetulan, apa benar di rumah Pak Ucup? Benar, tapi dia lagi nggak boleh ditemuin. Ini baca nih. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan kepada warga, kami beritahukan warga kita yang bernama Ucup sedang isolasi mandiri karena penyakit corona. Diikuti oleh penyakit lain yaitu cacar monyet yang sangat cepat sekali penyebarannya. Maka dari itu dihimbau kepada seluruh warga untuk menghindari rumah Bapak Ucup. Bila ada di sekitar rumah Bapak Ucup, gunakan APD. Kenapa rame ada di rumah Ucup? Untuk menghindari penyebaran penyakit tersebut. Si Sari gila ya? Katanya si Ucup segala corona, cacar monyet lah. Orang dia baik-baik aja kok. Barusan lihat pintu belakang tuh. Cepat kejar! Cumi hitam monitor, di sini cumi merah, bulu babi, kabur. Tutup jalan. Siap, Dan. Bapak siapa? Kami dari kepolisian. Dapat laporan bahwa Ucup warga Bapak adalah bagian dari sindikat pencurian motor yang meresahkan. Lihat Pak RT, kalau Pak RT berusaha melindungi, berarti Pak RT ikut terlibat. Cumi merah monitor, cumi merah monitor, bulu babi sudah diamankan. Siap, 86. Teh, gak nyangka ya Teh, si Ucup ya. Aneh pikir, dep kolektor. Makanya Bang Sarip, kasih laporan yang benar dong. Sikat Pak Tuo. Ah, ampun lah dulu. Dah!